Yoga Ular hari ini kami hormati. Festival Lembah Ijen merupakan salah satu dari 99 top event Banyuwangi Festival yang diadakan di Banyuwangi pada tahun ini. Tentunya kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir juga pada festival-festival lainnya hingga penghujung tahun 2019. Salah satunya besok pada hari Minggu 17 November 2019 kita mengadakan Festival Geopark Green Run bagi para pecinta lari yang bertempatan di Alas Purwo. Dan pada tanggal 23 November 2019 nanti ada festival yang kami namakan dengan Banyuwangi Batik Festival yang diadakan di Gesibu, Blambangan. Dan seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut memeriahkan Festival Lembah Ijen ke-11 pada hari ini. Mari kita saksikan bersama persembahan tari dari Kabupaten Kulon Progo. Inilah tari Angguk Terungginas. Selamat menyaksikan. Sebagai the jewel of Jawa, lahirlah tarian indah ini. Ditarikan oleh pria pada awalnya sebagai media penyebaran agama Islam, dan namun pada saat ini banyak dibawakan oleh penari wanita sebagai media hiburan. Tari Angguk Terungginas menggambarkan prajurit yang telah menang berperang dan mengekspresikan kebahagiaannya dengan mengangguk dengan terungginas. Pada tahun 2018, Tari Angguk Terungginas mendapatkan anugerah Pesona Indonesia dari Kementerian Pariwisata atas keunikannya. Tarian ini juga telah ditarikan oleh 1000 penari di alun-alun batas Kabupaten Kulon Progo. Dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Bapak Untung Waluyo dengan melibatkan 30 seniman, kami hadirkan ikon keindahan Kulon Progo di panggung ini. Hadirin yang kami hormati, dengan bangga kami tampilkan tari Angguk Terungginas.